teman-teman, selamat datang lagi di channel Kime Dewe Gaming. Oke, di video kali ini kita akan bermain Hospital Roleplay. Kita akan bermain peran ya teman-teman. Hari ini kita akan bermain peran. Kita akan menjadi, kalau nggak salah ini akan menjadi perawat sebuah rumah sakit ya teman-teman. Kita di sini mau menjadi perawat rumah sakit. Oke, di sini ada apa aja teman-teman? Di sini ada emot-emot gitu ya teman-teman. Lihat ini. Wow, ada kayak juga kayak cacing. Kayak cacing nih teman-teman. Oke, tapi sebelum lanjut baiknya kalian subscribe dulu channel ini ya teman-teman agar saya bisa lebih mengupload video-video yang menarik buat kalian ya teman-teman. Oke, langsung saja kita bermain. Kita coba emot-emotnya dulu ya teman-teman. Kalau batuk gimana teman-teman? Kita lihat kalau emot batuk gimana ya. Oh, batuk kayak gini. Kalau terlalu bergoyang, lihat teman-temannya bergoyang. Bergoyang ya teman-teman. Kalau terluka gimana? Oh, jatuh teman. Kalau terluka itu kayak gini teman-teman. Kalau floss gimana? Wow, dance. Ini dance ya teman-teman. Dance floss gitu ya teman-teman. Kayak cacing kayak gini. Wing, wing, wing. Cacing itu kayak gini teman-teman. Yo, kalau sisi ke sisi gimana? Yes, 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 yes. Kalau yang ini coba kita coba-coba emot-emotnya ini lucu-lucu teman-teman. Kita cobain aja semuanya emot-emot ini. Yo, wow, keren kayak gini. Kayak yang duduk, oh duduk biasa, duduk dua, oh kayak gini. Kalau tembakan listrik, best, yes, 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 yes. Kalau gaya bebas gimana? Wow, kayak bebas gitu ya. Oh, bergerak lancar. Oh, gitu. Kalau pembedahan? Oh, sugeri nih teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman kita masuk ke rumah sakitnya. Kita pakai emot apa ya ini? Enggak usah pakai emot. Gimana ya caranya kalau nggak pakai emot? Oh, kita tekan ini biar nggak pakai emot teman-teman. Kita tekan dulu biar nggak pakai emot. Oke, sudah nggak pakai emot kayaknya. Kok masih pakai emot ya ini? Langsung saja kita masuk ke rumah sakitnya teman-teman. Tapi ini kita hilangkan dulu emotnya teman-teman. Ini kita yang bergoyang ini aja. Ini buat apa ya? Oh, ini buat kita ganti avatar teman-teman. Kayak di yang itu yang Brock Heaven kan, misalnya nih. Seperti itulah, ini bisa buat ganti rambut. Ya, ganti rambut. Ini semuanya bisa ya, teman-teman. Kalian mau jadi apapun di sini itu bisa, teman-teman. Lihat ada rambut, ada kepala, ada baju. Semuanya di sini ada, teman-teman. Oke. Kita nggak usah ganti aja, teman-teman. Kita nggak usah ganti aja. Ini mau keluarnya gimana ini? Oh, ini langsung aja, teman. Ih, jogetnya jugetnya keren teman-teman. Jugetnya keren ini. Oke, kita langsung. Nani? Oke, yes please. Kenapa kok joget-joget ini terus ya teman-teman ya? Ini caranya, ini gimana sih ini? Jalankan. Apa nge-lag ini? Kita coba reset karakter dulu ya. Oke. Kita coba reset karakter. Oh. Kita reset dulu teman-teman. Cara mudah untuk biar nggak nge-lag itu kita reset karakter ya teman-teman. Jadi kita bisa nggak jadi nge-lag. Oke. Tetap nggak bisa. Coy. Tetap nggak bisa. Tetap nggak bisa ini. Kita ulang dari awal aja teman-teman. Kita rejoin, rejoin aja teman-teman. Kita rejoin. Oke, kita rejoin dulu teman-teman. Kita rejoin. Ini ya gamenya teman-teman. Ini Hospital Roleplay Summer. Oke, kita rejoin. Kita rejoin dulu. Kita rejoin. Oke teman-teman. Yes. Sudah ya, ini dia Hospital Roleplay by Out 149. Oke, kita matikan musiknya dulu biar nanti nggak kena copyright ya teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk ke rumah sakitnya teman-teman. Oh, di sini ada tukang kayak tukang roti teman-teman.
itu ada yang boleh coba. Oh, tukang es krim teman-teman, ini ternyata ini ada es krimnya. Coba kita tanya teman-teman. Yes, kita dapat es krim teman-teman. Kita makan es krim dulu di depan rumah sakit teman-teman. Kita makan es krim dulu. Ini nggak bisa dimakan ya. Es krimnya nggak bisa dimakan teman-teman, ini cuma dibawa ini aja doang. Gimana ini? Oke, kita masuk saja ke rumah sakit teman-teman. Yes, kita sudah masuk. Di sini ada apa ini? Oh, di sini ada baju dokter, baju suster, sama kalau kalian mau menjadi dewasa, menjadi yang remaja, sama menjadi anak kecil. Oke, di sini ada tempat duduk sama seperti ya kayak ruang rumah sakit gitu. Oke, di sini ada ruang itunya yang buat daftar. Oke, kita mau jadi apa ya teman-teman? Kita jadi anak kecil aja teman-teman. Kita jadi anak kecil aja. Yes, kita jadi anak kecil teman-teman. Kita jadi anak kecil ini. Oke, kita daftar dulu ya teman-teman. Kita daftar dulu. Wow, di sana sudah ada yang di dalam teman-teman. Oke, saya daftar ya. Saya daftar. Saya mau menengokin orang sakit. Oke, kita langsung ke sana, jalan ke sana teman-teman. Di sini ruang apa ya ini? Ruang 1. Kita masuk. Ada apa di sini? Oh, ternyata kamar rumah sakit teman-teman. Di sini ada PC-nya, ada tempat tidurnya. Di sini ada komputer teman-teman. Ada komputernya juga. Oke, kita keluar. Di sini ada apa di sini? Kok tulisannya ada? Oh, di sini ruang bayi teman-teman. Di sini ruang bayi. Oh, di sini ada ruang bayinya banyak. Kalau mau jadi bayi itu naik ke sini teman-teman. Naik ke sini. Apakah kita bisa tidur di sini? Tidak bisa tidur teman-teman di sini. Di sini juga ada tempat mandi bola teman-teman. Wow, kita mandi bola. Kita mandi bola teman-teman, lihat. Wow, kita mandi bola. Yeah. Oke, sudah cukup mandi bolanya. Di sini ada apa itu lagi? Step here to become a baby. Oh, di sini kalau kita kesini kita bisa menjadi bayi yang sangat kecil teman-teman. Bayi. Coba kita kesini. Loh, oh bisa? Gak bisa teman-teman ternyata. Ternyata nggak bisa. Kita putar-putar aja lagi di sini tempatnya. Kita ke atas. Yes, kita ke atas ke lantai 2. Kita periksa semuanya di situ ada apa ya? Kita ke sana. Oh, di situ ada kafe, teman-teman. Ada kantin di sini. Itu kantinnya rumah sakit. Lihat. Home or away, eat healthy every day. Oke. Di situ kayak ada 4 sehat 5 sempurnanya ya, teman-teman. Lihat. Oh, benar kan? Ada 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna. Buah, sayur, daging, dan susu. Itu teman-teman. Oke, di sini kantinnya ya, teman-teman. Wah, dapat makanan nih, teman-teman. Dapat. Wow, kita makan dulu. Kita makan dulu, teman-teman. Yes, kita makan. Apakah ini juga bisa dimakan? Oh, ternyata nggak bisa. Ternyata cuma ini juga, tapi nggak apa-apa. Kita makan aja, teman-teman. Wah, enak. Oke, di sini apa? Oh, sama. Oke, kita udah aja. Kita langsung pergi ke mana lagi? Kita putar keliling lagi rumah sakitnya, teman-teman. Kita ke sana. Ini apa ini? Oh, ini ada ruang yang buat itu, teman-teman. Ruang apa ya ini? Ruang kelas. Kalau enggak, itu kelas 3 kalau enggak salah. Kalau cuma kayak gini, itu ruang kelas 3, teman-teman. Oke, guys, kita masuk ke ruang 1. Di sini ada apa, teman-teman? Oh, kalau di sini itu ruang yang VIP kayak enggak salah, teman-teman. Oh, di sini itu scan tulang, teman. USG atau scan tulang ya. Sinar X, teman-teman, di sini itu. Kita coba. Oh, bisa, teman-teman. Kita di sini apakah kita bisa di itunya di sinar X, di radiasi? Oh, ternyata nggak bisa, teman-teman. Oh. Oke, kita keluar aja, teman-teman. Kita keluar. Kita ke sini, ke ruang yang nomor 2. Di sini ada apa? Sama saja, teman-teman. Oke, kita ke lantai berapa? Ini ada lantainya, ada berapa ya, teman-teman? Lantai 2.
tok ini. Oh, ternyata cuma lantai 2 tok, teman-teman. Coba kita turun. Kita ke sana. Oh, di situ ada kursi roda, teman-teman. Apakah kita bisa mencoba kursi rodanya? Oh, ada. Oh. Ada, teman-teman, kursi roda buat anak kecil, lihat ini. Kayak gini, teman-teman. Ngelepasinnya gimana ini? Oh, di sini buat ngelepasin kursi roda. Oke. Jangan sampai ya, teman-teman. Jangan sampai kita pakai kursi roda. Doanya kita itu sehat terus ya, teman-teman. Jangan sampai ke rumah sakit ya, teman-teman. Doanya itu kita sehat terus. Oke, kita masuk ke ambulan ini. Apakah bisa, teman-teman? Kita coba berkendarai ambulan. Oh, bisa, teman-teman. Yeay, kita mengendarai ambulan, teman-teman. Ngeng. Wah, di situ juga ada mobil polisi, teman-teman. Kita keluar aja, kita pakai mobil polisi aja, teman-teman. Kita pakai mobil polisi. Oke, kita masuk. Kita masuk. Oke, sudah masuk. Ayo kita jalan. Bisa jalan nggak ini? Oh, bisa. Kita jalan. Oke, wow, mbak. Keluar. Kita duduk lagi. Kita berkendara. Oke, kita jalan loh. Keluar lagi. Kita berkendara. Yes. Lo. Gimana ini? Kok nggak bisa? Oh, ganti aja. Ah, ganti. Kita naik mobil ambulan aja yang bisa buat berkendara. Yes. Kita masuk. Yeah, kita lewat sini. Aduh, ini ada polis. Ini deket banget ya sama teman-teman. Hospital sama kantor polisnya deket banget ini, teman-teman. Di situ ada kafe juga. Ngiung. Apakah ada orang sakit di sini? Ternyata tidak ada, teman-teman. Ya nggak ada lah kafe, masa ada orang sakit sih. Kita ke sana lagi. Ini ada apa ini? Kita turun aja dulu, teman-teman. Kita periksa yang di sini itu apa ya, teman-teman. Pearly White. Kayaknya kayak dokter gigi gitu, teman-teman, di sini itu, teman. Oh, benar, teman-teman. Di sini itu dokter gigi. Coba kita ke sini, apakah kita bisa duduk di sini, teman-teman? Ternyata kita tidak bisa duduk di sini, teman-teman. Oke, di sini dokter gigi ya, teman-teman. Kita keluar dulu. Kita jalan aja, teman-teman. Jalan aja, nggak usah pakai mobil ambulannya. Di sini ada taman juga, teman-teman. Yeah, kita coba bermain di sini. Apakah ini bisa buat bermain? Oke, bisa berbuat bermain, teman-teman. Yeay. Kita bermain, kita celurutan di sini. Celurutan. Yeah. Huh? Oke. Wah, ada rumah-rumah. Ada rumah-rumah warga ini kalau nggak salah ini, teman-teman. Coba kita apakah bisa masuk rumah warga ini, teman-teman. Oh, nggak bisa, teman. Oh, bisa. Kita bunyikan bel, teman-teman. Kita bunyikan bel. Nggak bisa masuk, dikunci ini, teman-teman. Dikunci. Ini yang buka, teman-teman. Ini yang warna hijau dibuka, teman-teman. Kita coba masuk ke sini, teman-teman. Nggak bisa juga. Nggak bisa juga ini ya. Kita masuk ke rumah sakit aja lagi, teman-teman. Ini tuh hospital roleplay. Jadi kita itu main perannya ya kita harus masuk ke rumah sakit, teman-teman. Hospital roleplay, bermain peran di rumah sakit ya, teman-teman. Kita menjadi dokter, suster, atau ini ada sepeda motor juga ini, teman-teman. Kita masuk lagi, teman-teman. Kita akan menjadi dewasa. Oke, kita sudah menjadi dewasa. Kita akan menjadi dokter di sini, teman-teman. Oke, kita pakai bajunya. Yes, saya sekarang menjadi dokter, teman-teman. Yeay, kita sudah menjadi dokter. Oke. Kita sudah menjadi dokter, teman-teman. Ayo kita periksa apakah ada orang yang sakit, teman-teman. Oh, di sini itu tidak ada orang yang sakit, teman-teman. Alhamdulillah mereka sehat-sehat semua, teman-teman. Gak ada yang sakit. Kita ke sana, teman-teman. Di sini ada apa? Ini untuk pakai masker, teman-teman. Kita coba pakai masker. Apakah bisa? Yes. Ya, karena ini sedang musim wabah virus, kita harus menggunakan masker ya, teman-teman. Ayo kita semua pakai masker semua. Ayo,
Kamu belum pakai masker. Ayo, kenapa kamu nangis? Ayo pakai masker biar gak kena virus. Ahahai. Oke, begitu. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini ya teman-teman. Di sini itu kita bermain peran sebagai bisa menjadi dokter, bisa menjadi perawat, bisa menjadi anak kecil, bisa menjadi dewasa ya teman-teman. Pokoknya itu semua tentang yang ada di hospital ya teman-teman. Yang tentang ada di hospital. Coba kita pakai gini. Oke. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya ya teman-teman. Salam Roblox Indonesia. Dadah. Yeay. Woohoo.